Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu truk yang keren ini. Ini adalah truk Hino 500 dengan muatan bak Sumatera style ya untuk truknya ini. Untuk truknya ini berstatus free ya teman-teman. Jadi kalian jika ingin mencoba truk ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, untuk penampakan truknya seperti ini ya. Ini keren banget di sini. Dan langsung aja kita akan mengecek untuk fiturnya. Wow, di sini untuk lampunya keren banget ya, berwarna kuning. Ini seperti di truk aslinya ya, teman-teman. Jadi mantep banget. Dan untuk lampu sennya di sini sudah normal ya, jadi nggak ada kendala. Untuk wipernya juga sudah bergerak dengan lancar di sini. Kita cek untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang di sini lampunya menggunakan lampu kotak ya. Dan di sini ada lampu rem serta lampu sennya ya, tentunya yang sudah normal, nggak ada kendala atau bug apapun ya di sini. Dan untuk kedetailannya ini saya suka banget di sini. Dan di sini untuk spionnya saya menggunakan spion dari Scania ya, kalau nggak salah variannya itu. Nanti ada dua yang standar sama varian Scania ya. Jadi kalian bisa langsung memilih. Dan ini adalah animasi pertama, ini jungkit ya. Untuk animasi kedua di sini menghilangkan besi di bagian belakang ini. Ini semacam pipa paralon ya. Lalu untuk animasi ketiga di sini terpalnya jadi hilang ya di sini. Jadi hanya ada kerangkanya saja. Pokoknya mantap di sini. Dan di sini untuk mesinnya juga sudah 3 dimensi. Jadi kalian gak usah khawatir modnya ini kurang detail atau apa, tapi ini detail banget ya. Apalagi di bagian interior itu saya suka banget di sini. Dan di sini kita keluar dari terminal Jakarta ya. Sedikit lucu sih truk keluarnya dari terminal ya teman-teman. Nanti kita akan mengetesnya saja, ini tes pendek saja ya, nggak usah panjang-panjang. Kita nanti akan berhenti di bagian depan saja dan sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini ya. Duh, kita nabrak sampai nggak fokus ya di depan ini ada tiang. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel. Salam Bucin Money.